7 hewan paling kaya di dunia. Hai, halo Kak. Ketemu lagi nih di channel Sapi Betina. Di dunia ini sudah banyak sekali badan atau lembaga yang merilis daftar orang terkaya di dunia. Hal tersebut tentu normal ya Kak, karena memang biasanya kata kekayaan selalu digunakan untuk manusia. Nah, bagaimana jadinya ya jika sebutan terkaya juga disematkan pada hewan Kak? Ya, mungkin gak masuk akal ya. Namun ada loh beberapa hewan di dunia ini yang justru dinobatkan sebagai hewan paling kaya di dunia. Kira-kira hewan apa saja ya? Nah, sebelum menjawab rasa penasaran kakak, ada baiknya untuk terlebih dahulu subscribe dan share video ini ya. Mari bersama-sama membagikan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia. Berikut ini kami rangkum 7 hewan yang memiliki gelar hewan paling kaya di dunia. Pertama, Tinker, kucing. Tinker adalah seekor kucing yang ditemui oleh majikannya Margaret Lynn pada saat kucing tersebut berumur 8 tahun. Nah, Margaret Lynn sendiri adalah seorang wanita tua yang memang tidak memiliki keturunan. Ketika Margaret meninggal, hartanya yang sebesar 160 ribu dolar Amerika atau sekitar 200 juta rupiah dan sebuah properti di London justru diwariskan kepada Tinker loh Kak. Warisan tersebut pun otomatis menjadikan kucing bernama Tinker itu menjadi kaya mendadak. Sekarang Tinker tinggal di rumah tersebut dan diurus oleh tetangganya yang bernama Anne dan Eugene Whately. Kedua, Silverstone, kura-kura. Silverstone merupakan seekor kura-kura mantan hewan peliharaan perempuan bernama Christina Foyle. Namun diketahui, Silverstone sendiri adalah seekor kura-kura yang berusia sekitar 50 tahun. Silverstone mendapatkan nama tersebut setelah berhasil membuktikan dirinya mampu berjalan lebih cepat dari yang diharapkan loh Kak. Hal itulah yang membuat Christina sangat menyayanginya dan membuatnya memberikan sejumlah dana kepada kura-kura ini. Pada tahun 2014, total kekayaannya mencapai 27 ribu dolar Amerika atau sekitar 324 juta rupiah. Ketiga, Trouble, anjing. Trouble adalah anjing bergolongan Maltese yang merupakan hewan peliharaan milik Leona Hemsley. Nah, ketika Leona Hemsley yang merupakan pemiliknya meninggal dunia, ia justru memutuskan untuk mewariskan harta kekayaannya pada Trouble loh Kak. Tak main-main, warisan tersebut mencapai 12 juta dolar Amerika atau sekitar 150 miliar rupiah. Namun sayangnya, Trouble hanya menerima jatah warisan 1,6 juta dolar Amerika loh Kak, atau sekitar 20 miliar rupiah saja. Hal ini dikarenakan pihak keluarga Hemsley berusaha merebut harta yang diwariskan kepada Trouble. Keempat, Gigo, ayam. Gigo adalah ayam betina milik pasangan Blackwell, yaitu Mills Blackwell, seorang penerbit asal Inggris, dan istrinya Briony Blackwell. Berbeda dengan ayam pada umumnya yang dijadikan makanan, Gigo justru mendapatkan warisan dalam jumlah besar. Hal ini diperoleh Gigo ketika sang pemilik, yaitu Mills Blackwell, dikabarkan meninggal dunia. Total warisan yang didapatkan ayam betina ini sebesar 10 juta dolar Amerika atau sekitar 125 miliar rupiah loh Kak. Kelima, Blackie, kucing. Seperti namanya, Blackie adalah seekor kucing betina hitam yang sangat menggemaskan. Namun berbeda dengan mitos kucing hitam pembawa sial ya Kak, Blackie justru terbilang sangat beruntung. Bagaimana tidak, kucing yang satu ini mendapatkan kekayaan jutaan dari pemiliknya yang bernama Benry pada saat dia meninggal. Bahkan, Blackie berhasil masuk Guinness Book of World Record sebagai kucing terkaya di dunia loh Kak. Total kekayaan yang dimiliki kucing hitam ini senilai 25 juta dolar Amerika atau sekitar 312,5 miliar rupiah loh Kak.
Kalu, simpanse. Nah, kisah hewan yang satu ini sungguh menarik, Kak. Di mana awalnya simpanse bernama Kalu ini sempat diikat di pohon di Kongo. Beruntung Patricia O'Neill, seorang putri bangsawan, menemukan Kalu. Ia menyelamatkan Kalu dan membawanya tinggal bersamanya. Sejak orang tuanya meninggal, Patricia mewarisi rumah dan peternakan di Australia senilai $90 juta atau sekitar 1,125 triliun rupiah. Yang mengejutkan adalah ketika Patricia memutuskan Kalulah yang akan menjadi pewaris semua harta miliknya, bukan anggota keluarganya yang lain loh, Kak. Ketujuh, Ganter, anjing. Sungguh tidak diduga ya, Kak. Ganter adalah seekor anjing yang tidak hanya kaya, tetapi super kaya. Anjing ini mendapatkan kekayaan dari harta warisan ayahnya yang mendapatkan warisan dari majikannya bernama Carlotta Liebenstein saat dia meninggal. Dan lucunya, Ganter juga dapat menghabiskan kekayaan yang ia miliki tersebut loh, Kak. Makanan yang dikonsumsi Ganter 4 selalu terdiri dari bahan makanan mewah seperti kaviar, jamur truffle putih, dan steak. Total kekayaan yang dimiliki Ganter sebesar $372 juta atau ditaksir lebih dari 1 triliun rupiah loh, Kak. Nah, demikian tadi, Kak. 7 hewan yang dinobatkan sebagai hewan paling kaya di dunia. Ya, meski kekayaan tersebut merupakan warisan dari majikannya, namun tetap saja ya, Kak. Hal itu bikin kita geleng-geleng kepala ya, Kak. Oke, Kak. Sampai di sini dulu ya informasi dari channel Sapi Betina. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ya, Kak. Terima kasih.